Assalamualaikum kawan, hari ini kita kedatangan paket lagi. Apakah isinya? Ayo kita buka sama-sama. Ya, ini adalah vakum cleaner untuk penyedot debu, dimana yang untuk penyedot debu kan untuk membersihkan sela-sela yang susah dijangkau. Apa aja isinya? Ayo kita cek sama-sama. Oh ya kawan, perlu kita ketahui kalau kita membuka paket harus kita videoin untuk mencegah apabila ada paket yang kita buka ini bermasalah, jadi bisa kita komplain di marketplace yang kita pakai. Kita cek dulu apa penyaring sudah terpasang dengan benar. Kalau sudah benar, maka kita akan uji coba. Untuk filternya itu sistem putaran, sehingga debunya itu tidak langsung keluar ke belakang, melainkan akan berputar di penyaring debunya atau filter udaranya. Ini adalah filter udara keluarannya, agar supaya debu halus itu lebih tersaring lagi dengan filter ini. Karena produk ini masih baru, jadi kita masih canggung untuk menggunakannya, masih tahap pengenalan. Untuk kabel lumayan panjang, jadi bisa bebas kita untuk menggunakannya lebih luas. Di sini kita akan menyedot debu-debu halus dan di pak-pak dinding yang kita uji coba. Ya, inilah hasilnya.
Setelah pemakaian kita bersihkan. Bersihkan. Setelah dirasa sudah bersih, kita lanjutkan membersihkan saringan. Untuk pembersihan saring, kita gunakan kuas. Pelan-pelan saja. Penguasan harus secara hati-hati karena saringan ini sangat lembut, terbuat dari kain kasar. Bersihkan sela-selanya. Setelah bersih, lanjut ke pengeringan. Lap dulu menggunakan kain kering. Untuk mengeringkan lebih lanjut, kita memanfaatkan head dryer vacuum cleaner yang ada di belakang, karena hembusan anginnya itu sangatlah panas. Thank you.
Di sini kita sudah dapat melihat sudah mulai mengering. Kita ulangi sampai dia benar-benar kering. Ya, oke kawan. Bisa kita lihat untuk memanfaatkan vacuum cleaner bagian belakangnya untuk sebagai hair dryer itu benar-benar efektif. Jadi sampai di sini dulu ya kawan. Jangan lupa like, comment, subscribe dan bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.